Diketahui volume limas segi empat beraturan adalah 395 cm kubik dan panjang rusuk alasnya adalah 7 cm. Yang ditanya adalah tinggi limas, ya. Nah, karena ditanya, yang diketahui adalah volume berarti kita pakai rumus volume, Volume limas, ya. Semua bangun itu pasti rumusnya rumus volumenya luas alas, ya, luas alas itu dikali dengan tinggi. Ya. Terus kalau misalnya bangun ruangnya itu berbentuk bentuknya lancip-lancip kayak gitu kayak kerucut, limas itu pasti dibagi tiga, ya khusus yang lancip-lancip. Volumenya diketahui 392 ya. Nah, luas alasnya berapa? Nah, ini kan diketahui panjang alasnya 7 cm, ya. Limasnya berbentuk segi empat, berarti ini uh, persegi beraturan ya, segi empat beraturan berarti dia itu persegi. Nah, luas alas kan sisi kali sisi ya luas alasnya persegi sisinya 7 ya kali 7 dong kan sisi kali tis, sisi kali sisi 7 kali 7 baru kita kali tinggi dibagi 3 terus 392 kita bagi aja 7 dapat 56 terus 56 dibagi 7 lagi dapat 8 ya ini kan si 3 kali silang ke sini nih ya kali silang ke sini berarti ketemu 8 kan kalau kali silang dengan 3 ya 3 dikali 8 dikali silang ke sana dapat 24 sama dengan tingginya dapat 24 cm